Halo Speed, ketemu lagi dengan Mr. SPD dan dalam video tutorial kali ini kita mau memberitahu bagaimana caranya mencabut jarum speedometer. Pertama, Anda bisa menggunakan tang catut, jangan menggunakan tang biasa. Tinggal ditarik saja menggunakan tang catut vertikal ke atas secara perlahan. Dan hati-hati karena khawatir besi penyangganya bengkok. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan toolkit seperti ini. Kita tinggal masukkan saja di bagian rongga bawah jarum, kemudian ditarik vertikal ke atas. Dan untuk cara yang ketiga, kalian dapat menggunakan dua buah sendok yang direkatkan di antara rongga jarum seperti ini, kemudian ditarik ke atas. Itu tadi video cara membuka jarum speedometer. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.